Masjid baru, Safinatun Najah. Boleh duduk. Sini kita nak santai-santai. Boleh lah. Masya Allah. Lega dia. Long lega. Lagi kipas kan. Tak panas. Tandas wakil muslim. Tandas. Okay. Tengok tandas dia tu. Cermin. Ui, ada tempat ni ya. Oh, baik. Pintu ni, pintu ni lepas keluar. Maknanya ni kita dari luar nak ke tandas ke sini. Okey. Tangga betul. Masuk tandas. Tandas cangkung banyak. Tak duduk ada satu je rasanya. Satu je tak duduk. Bilik pengurusan jenazah. Tempat pengurusan haiwan sembelihan. Tempat pengurusan dia. Floor dia dari sini. Lembu akan turun daripada lori. Lembu turun sini dan berkumpul lah dalam ni. Ini kandang dia. Kandang sementara untuk lembu ataupun kerbau ke. Okay. Kandang sementara. Dan sini pintu dibuka. Lepas tu dia akan bawa ke sini. Sini tempat sembelihan. Okey. Sana kiblat. Sana kiblat, sini tempat sembelihan. Dan darah akan mengalir sini dan terus ke longkang. Ini ada sistem apa dia panggil? Untuk memudahkan tarik lembu. Tak perlu ikat-ikat batang lah. Ikat kat ni. InsyaAllah kuat kot. Ni diikat sini. Ni. Batang ni. Lepas tu bawa ke sini untuk lapar. Ni tiang ni. Sini dia ada tiang ni. Tiang ni bukan untuk sahaja lah. Tiang ni untuk sangkut peha lembu, kaki lembu. Sini pun ada. Sini pun ada. Alright. Terbaik. Jenazah. Dan tepi masjid ni ada homestay. Homestay. Difahamkan tadi noja masjid beritahu satu malam 150. Rumah tamu masjid. Dalam ni semua komplit je cakap. Semua komplit. Ada satu aircon, satu bilik. Berminat nanti kita letak nombor dekat description insyaAllah. Beres. Terbaik masjid ni. Satu lagi inovasi yang baik dalam masjid ataupun bangunan, kita gunakan air hujan bukan untuk makan dan minum. Air simpanan untuk emergency lah. Melalui wuduk tapi bukan untuk makan dan minum. Ini sistem yang barunya. Tersorok lah, tak nampak. Tersorok LCD dia. Punya layar dia tersuruk. Mimbar dia. Okay. Rumah tamu masjid. Okay.
Memang kalau duduk sini memang best lah. Masuk waktu solat terus. Oh, okay. Betul.